Ya kalau kami percaya diri mah, karena kami tidak percaya dengan pelanggan-pelanggan kami yang rutinitas setiap tahun mereka-mereka rata-rata ambil di kandang kami. Ya. Ini berapa puluh ekor Pak yang dijual? Ini kambing 150 ekor sampai 24 ekor. Saat ini karena ada baru ada kasus PMK, jadi kami juga harus hati-hatilah untuk menyikapi masalah ini. Lengkap dari surat dinas peternakan, kemarin dicek dokter sudah ready semua. Yang saat ini yang paling sulit untuk izin. Sekarang untuk mengurus izin pertama kami harus mendapat rekomendasi dari DKI, baru ke daerah, nanti dari daerah baru memberi izin ke DKI. Persyaratannya memang ini agak rumit. Termasuk teman-teman saya yang di kampung biasanya kirim, ini tahun ini nggak berangkat karena mereka juga apa keberatan lah untuk mengurus persyaratan. Dari mana Pak asalnya? Dari Wonogiri, Wonogiri. Ya, Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Itu kelebihannya apa sih Pak? Ya kalau kami mungkin Bapak bisa lihat kambing-kambing kami termasuk PE jenis PE itu yang paling suka diminati pelanggan kami. Harga dari 3 juta sampai 9,5 juta. 3 juta sampai 9,5. Kalau 9,5 itu udah termasuk super. Ya super. Kalau itu yang beli biasanya ya orang-orang tertentu. Untuk beratnya itu berapa? Beratnya kalau yang harga 9,5 sekitar 90 kilo. Ya paling kita harganya standar aja lah. Pemupukan 100-200 kalau kambing. Masuk ongkir gratis, perawatan di sini juga gratis. Oh jadi bisa dititip di sini ya untuk beberapa hari ke depan ya. Transaksi jadi mereka DP, nanti setelah pengiriman baru dilunasi. Nah kita bisanya hanya berdoa, berusaha. Mudah-mudahan ya nanti mungkin biasanya kalau nanti malam mungkin mulai ramai. Nanti habis sholat Jumat biasanya sudah pada datang. Gitu ya Pak. Kambing kami juga separuh rugi Mas, alhamdulillah sapi tinggal 3 ekor. Thank you.